Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tauhid 83, channelnya para pencinta tanaman sejati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menanam Sansevieria jenis Masoniana walfin dengan menggunakan media air. Selama ini saya menanam jenis Sansevieria ini dengan menggunakan media tanah. Nah teman-teman, di hadapan saya ini sudah ada 2 helai daun Sansevieria Masoniana walfin atau Sansevieria centong. Ada juga yang menyebutnya dengan Masoniana giant. Kedua helai daun ini memang kondisinya sudah tidak sehat lagi teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri bagian ujungnya itu sudah membusuk. Daripada tidak digunakan atau dibuang begitu saja, saya akan menanamnya kembali tapi dengan menggunakan media air. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Tinggal dipotong saja dan dibuang bagian daun yang sudah membusuk. Potong kedua daun tersebut sampai bagian yang membusuknya habis. Setelah kedua daun Sansevieria Masoniana walfin tersebut dipotong, teman-teman menyediakan 2 buah wadah yang bisa menampung air, seperti gelas, mangkuk, ataupun toples. Kali ini saya menggunakan 2 buah toples. Usahakan toples yang digunakan itu kembar teman-teman. Seperti ini teman-teman toplesnya. Nah teman-teman, untuk mempercantik tampilan, saya terlebih dahulu sebelum memasukkan air, yaitu menambahkan batu putih. Kemudian teman-teman, setelah itu masukkan air yang jernih dan bersih ke dalam toples tersebut. Dan teman-teman langsung saja masukkan daun Sansevieria Masoniana walfin ke dalam toples yang telah diisi dengan batu putih dan juga air. Nah teman-teman, seperti inilah hasilnya tanaman Sansevieria yang ditanam menggunakan media air. Tampilannya cantik sekali dan proses pembuatannya sangat mudah dan simpel. Teman-teman tentu bisa mengikutinya di rumah. Untuk mempercantik tanaman ini, saya akan menggunakan pot yang saya dapatkan dari hasil perburuan beberapa hari kemarin. Inilah teman-teman pot yang akan saya gunakan tersebut. Teman-teman bisa memasukkannya langsung ke dalam pot yang telah disediakan. Teman-teman, sejatinya meskipun hanya dengan toples seperti ini, tampilan Sansevieria sudah sangat cantik. Terlebih jika ditambahkan dengan menggunakan pot sebagai casing. Jadi pot yang intinya tetap toples, sedangkan pot yang di luarnya itu ibarat casing. Kalau misalnya teman-teman tidak memiliki casing seperti yang saya gunakan, teman-teman cukup menggunakan toples saja.
Hal itu sudah cukup dan itu akan membuat tanaman ini tampil lebih cantik. Pokoknya teman-teman, cara menanam Sansevieria masoniana walvin menggunakan media air sangat simpel sekali. Teman-teman bisa meniru cara ini di rumah. Teman-teman, seminggu sekali air diganti agar tidak dijadikan sebagai sarang nyamuk dan tanaman Sansevieria-nya tetap tumbuh subur dan juga sehat. Tanaman yang ditanam menggunakan media air bisa disimpan di dalam ruangan. Sekali-sekali teman-teman, tanaman ini disimpan di luar ruangan untuk mendapatkan asupan sinar matahari langsung. Oke teman-teman, inilah hasilnya Sansevieria masoniana walvin yang ditanam menggunakan media air. Semoga tips yang dari saya ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk tetap mencintai tanaman, karena mencintai tanaman sama dengan mencintai bumi kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.